Cok, ampas kemarin aku buka akunnya subscriber nggak gini-gini amat, giliran akunku kayak gini dong. Ah, dapat Barreta. Minimal dapat satu gitu kan, Famas. Gila sih. Famas lu nggak ada yang termana, Cok. Ih, dapat. Wow. Bau banget. Nah, dapat. M4 Catalysm ya teman-teman. Oke, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Van Raditya di channel Ajri Film. Di kesempatan kali ini aku bakalan buka-buka crate ya teman-teman. Jadi di sini udah jam 4:30 pagi dan waktu yang tepat buat ngebuka-buka crate cuy. Server lagi sepi, nggak ada yang login dan kita bakalan dapat banyak senjata permanen kalau servernya sepi. Jadi seperti apa keseruannya? Sebelumnya kita ke intronya dulu. Let's go. Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger. Oke teman-teman, sebelumnya buat yang belum follow Instagramku, jangan lupa follow Instagramku yang itu. Buat yang mau jual akun dan yang akun kalian dipromosikan di channel ini, pastinya biar cepat laku dan cepat untung, silahkan DM ke Instagramnya Ajrishop, linknya ada di deskripsi. Langsung skui-skui slebeu enae coy. Kita ke vault. Kita ke crate. Nggak ding. Kita ke... ini dulu pet. Seperti biasa kita ritual dulu ya kan. Kita istirahatkan pet. Terus kita ubah karakter menjadi primis. Sip. Setelah primis udah, kita ubah jadi bot maksimal. Wajah udah, baju gini. Bajunya bisa yang hitam gak sih? Enggak ya. Celana, sepatu, udah primis maksimal banget ya teman-teman. Udah primis. Terus jangan lupa kalau kalian pakai primis itu, loh, gak bisa diubah dong warna kulit. Wah, nggak tahu hoki atau enggak ini ya. Warna kulitnya nggak bisa diubah cuy. No crime. Oh, primis sudah nggak bisa ubah warna kulit. Anjir. Ya wis lah. Karena adanya kayak gini, jadi langsung kita sekui ya teman-teman. Ini beneran primis kan nggak bisa ubah kulit loh. Kalau nula bisa nggak? Nggak, sama aja nggak bisa tuh. Oke lah. Langsung kita ke bagian crate aja teman-teman. Bismillah, dimulai dari futuristik sama MP. Apakah bisa nembus permanen 11 kota? Wah, nggak ada yang nembus ya teman-teman. Awal yang sangat buruk. Awal yang buruk. Bukan sangat buruk sih, awal yang buruk. Oke, kita coba di P90 Money Heist. 22 kota, bismillah. Apa nih? Really dude, kota semua dong isinya. Wah. Bisa ditukerin langsung nggak di bagian rhythm? Dan bermuda. Oh, P90. 135 dong, aku baru 37 tokennya. Gila sih. Oke. Okay. Awal yang tidak baik ya teman-teman. Kita coba dapetin pistol. Bisakah 11 kota? 24 jam. Ya elah, ampas. Cok, ampas kemarin aku buka akunnya subscriber nggak gini-gini amat, giliran akunku kayak gini dong. Ah, dapat Barreta. Barreta permanen time traveler, lumayan lah, minimal ya, minimal dapat ya teman-teman. Barreta permanen lah, mayan. Famas banyak nih, ada Famas widow, minimal dapat satu gitu kan, Famas. Gila sih, Famas lu nggak ada yang permanen cuy. Ih, dapat. Wow. Black Widow Ocean. Maya nomor 1 Black Widow Ocean Famas. Oke, okay, nice.
Mayan. Jadi kalau kita nyepin famas 5 senjata itu legendaris semua aja. Well, speaky spine. Ya susah. P90 sama famas Wager Onek. Come on, dude, kasih aku senjata legend lagi lah. Ayo cuy. Ya elah, gak nembus. Kasih aku senjata legend lagi lah. Please, tolong. Gak ngerti aku lagi. Apa harus 5 kotak dulu? Terus 1 kotak. Terus 5 kotak lagi. Gak ngaruh dong, padahal cuma M60 loh. Gak bisa jadi perlambung ini. UMP Art of War sama AN Art of War 10 kotak. Dapat ya AN Art of War nya permanen. Nyari senjata legendaris susah. Serius susah. Ini apa nih hadiahnya? Dapat gold. Dapat ini apa? Dapat celana trial. HP unggul. Ya elah, pemindai. Kotak mayat. Ya lumayan lah kotak mayat. Nah voucher. Senjata trial. Ya elah, ayo dong nembus permanen 11 kotak cuy. Gas. Nembus. New Year. MP New Year. MP New Year. Famas Wibu 22 kotak. Loh kok bisa SKS semua? Oh ada deh Famas ya. Famas, ayo Famas, come on, gak nembus lu. Senjata sempak, oh, senjata sempak tidak berhasil. Senjata ampas, gak jadi juga senjata ampas. Bismillah. Masih nggak dapat juga dong. Swagger masih nggak nembus juga. Kayaknya akun ini ampas deh. Susah banget gitu loh ngedapetinnya. Heran aku. Kemarin buka akun subscriber perasaan nggak gini-gini amat ya. Ya mulai mengeluh di sini karena tidak dapat permanen hoki yang sangat bau sekali akunnya. Bau banget. Nah dapat M4 Catalysm ya teman-teman. Nah ya. Akhirnya dapat senjata legendari M4 Catalysm. Ya. M4 lagi pink laminate. Dan tambah bau. Untuk yang terakhir AK water balloon. Yes. Dar. Ampas. Apa nih dapat bandelnya juga trial kan kampret gitu loh. Oke teman-teman, jadi ya nggak begitu gimana ya, nggak begitu kerasa ya teman-teman, nggak begitu kerasa buat buka-buka crate-nya, tapi ya so far so good lah dapat beberapa senjata permanen ya teman-teman. Jadi buat kalian yang punya akun yang ada banyak senjata
crate-nya, ada banyak crate-nya, mau crate senjata, mau crate pet, atau crate apapun, dan pengen aku bikinin video tentang buka-buka crate macam kayak gini, silahkan DM ke Ajrisop aja, linknya ada di deskripsi. Dan sekian untuk kontennya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Yang gratisan itu ngomongin apa ya? Thank you dan dadah.